Seorang anggota polisi Babin Kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir Riau viral di media sosial lantaran membantu menandu seorang ibu usai melahirkan. Aksi tersebut dilakukan karena di wilayah itu tidak ada kendaraan roda 4 untuk membawa sang ibu ke rumahnya. Inilah aksi Bribka Heru Susanto saat menandu seorang ibu yang baru melahirkan di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Anggota polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas Desa Bente ini awalnya membantu seorang pria yang menggendong istrinya menggunakan kain sarung. Bribka Heru kemudian mengambil kayu dan membuat tanduk guna menggotong si ibu bersama bayinya untuk diantar ke rumahnya yang berjarak 3 km. Pada saat masa kegiatan, saya melihat seorang warga menggotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah, dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Desa Bente merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sampai ke Kecamatan Mandah harus menggunakan perahu dengan menempuh 3 jam perjalanan dari kota Tembilahan. Dari Indragiri Hilir, Riau, Yusuf Anyus melaporkan.